Sebuah survei terbaru membuktikan bahwa hampir sepertiga Yahudi di Amerika Serikat setuju Israel memang melakukan genosida di Gaza. Sementara itu 60% responden mendukung berdirinya negara Palestina. Dilansir Anadolu Agency, survei tersebut dilakukan oleh Jerusalem Center for Public Affairs, sebuah lembaga pemikir swasta sayap kanan Israel. Survei dilaksanakan antara 9 dan 11 Mei dan melibatkan 511 orang Yahudi Amerika. Sekitar sepertiga responden setuju dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Sementara sekitar setengahnya tidak setuju dengan anggapan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 17,4% responden sangat setuju dan 12,5% setuju dengan tuduhan tersebut. Sedangkan 24,8% tidak setuju dan 26,6% sangat tidak setuju. Selain itu, 18,5% menyebut tidak tahu. Survei juga menilai pendapat responden soal pengiriman senjata Amerika Serikat untuk Israel. Hasilnya, lebih dari 51% warga Yahudi Amerika mendukung keputusan Presiden Joe Biden untuk menahan pengiriman senjata. Berdasarkan jajak pendapat tersebut, 22,5% responden sangat mendukung keputusan Biden, sementara 29,9% mendukungnya, 11,7% menentang, dan 10,5% sangat menentangnya. Sebanyak 25,2% lainnya tidak mendukung atau menentang keputusan tersebut. Sejak Israel memulai perangnya di jalur Gaza, Amerika Serikat telah memberikan dukungan militer, intelijen, dan diplomatik yang kuat kepada Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.